Wa anna muhammadan abduhu wa Tapi apakah disyariatkan sambil mengangkat tangan pak? Karena sebagian ya, orang setelah wudhu itu menghadap kiblat sambil begini pak Tidak ada syariatnya Iya, tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat setelah selesai berwudu menghadap kiblat dulu mengangkat apa tangan. Iya cukup kita bersyahadat saja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dalam riwayat muslim dan riwayat tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci ya Allah ya yeah. Apa hikmahnya, Pak, setelah wudhu itu kita disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat? Al-Imam Qayyim menyebutkan hikmahnya adalah wudhu adalah kesucian yang berhubungan dengan badan. Sedangkan dua kalimat syahadat adalah kesucian yang berhubungan dengan hati. Sehingga ketika kita telah mensucikan badan kita, maka kita pun sucikan hati kita. Iya. Ahlaknya mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudhu ini luar biasa juga, masya Allah. Makanya kata Umar, ini lebih bagus lagi ini. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudhu maka akan dibuka akan delapan pintu surga, bayangkan, subhanallah. Dan ia boleh masuk ke surga dari pintu mana saja, Allah Akbar. Ini luar biasa saudaraku sekalian. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah bahwa surga memiliki delapan pintu. Bang. Bahwa surga memiliki berapa? Delapan pintu. Kalau neraka berapa? Hah? Kalau neraka berapa? Tujuh. Kalau neraka memiliki tujuh pintu. Kalau surga delapan pintu. Kalau ada yang bertanya, bukankah derajat surga itu sangat banyak sekali? Kita katakan betul. Derajat surga itu sangat banyak sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Adapun hadis yang mengatakan, "Innalil innal mi'at innal, inna mi fil mi'at Surga itu ada seratus derajat. Allahu liman jahada fisa Tapi seratus derajat ini khusus buat orang yang berjihad di jalan Allah saja. Pak. Berarti derajat surga banyak tidak? Sangat banyak. Tapi pintunya cuma delapan. Bagaimana hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas ya kita imani bahwa surga itu ada delapan pintu, sedangkan derajatnya sangat banyak sekali, hanya Allah yang Maha Tahu. Hadis ini akhi menunjukkan juga hirsus sahabah ya alal amal semangatnya para sahabat untuk beramal saleh, Pak. Mereka lebih tertarik kepada pahala akhirat daripada pahala dunia, Pak. Masya Allah, ya Allah beda dengan orang yang di hatinya banyak cinta dunianya Pak kalau mendengar pahala akhirat itu nggak tertarik Pak tapi kalau mendengar pahala dunia Wah baru tuh semangat tuh Masya ya. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya akal Islam ya karena orang yang lebih besar keinginan dunianya itu sanksinya berat Pak Sebukan dalam hadis Nabi dari Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunya. Siapa yang keinginan terbesarnya dunia, farrokallahu alaihi shamlah. Allah cerai berikan urusan dia. Artinya tidak kokoh, tidak bisa istiqamah. Ya. Wajah al bayna ainai dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Subhanallah. Artinya dia tidak pernah bisa kona'ah, selalu fakir, selalu kurang, dan yang lainnya. Wa walam ta'tihi minat dunya illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya, kecuali sesuai yang dituliskan saja, yang ditakdirkan saja untuknya. Sebaliknya, kalau keinginan kita akhirat yang paling besar, kata Rasulullah, وَمَنْ kanat hamul akhirah siapa yang keinginan terbesarnya akhirat sabbatallahu alaihi amrah Allah kokohkan urusannya artinya dia bisa kuat istiqomah bang. kalau keinginan terbesarnya di hatinya apa? akhirat waja'alal ghina fi qalbi dan Allah akan berikan kekayaan di hatinya artinya dia selalu kona, merasa puas dengan yang ada wa atathud dunya wa hiya raghimah dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata.